Oke, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di channel Rodi Aplikator Stiker. Kali ini kita mau branding Grand Max ya. Grand Max di band pemasangan plus pernis ya. Oke, kita langsung saja pasang. Nah, kita sebelum pasang diwajibkan setting gambar dulu ya. Dia posisinya seperti apa dan dapatnya gambar gimana gitu ya. Setting dari belakang sampai depan ya, dilihat dulu. Kalau misalkan sudah sesuai dengan template desainnya, layout desainnya, baru kita eksekusi pasang ya. Nah, ini lagi proses setting nih. Oke, yang bagi yang nonton jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, biar tambah semangat. Ini pemasangan hari Sabtu ya. Nah, jika sudah ketemu langsung dieksekusi deh ya. Pasang bagian belakang dulu, fender belakang. Kalau enggak patokan tengah, karena tengah kecil jadi belakangan gitu ya. Oke, buat yang minat untuk jasa pemasangannya boleh dikontak-kontak ya. Nanti dicantumin nomor WA-nya. Jadi ini hari Sabtu itu kemarin ya, kemarin tanggal bentar. Kemarin itu tanggal 10 Juni 2023 ya. Jadi saya branding Grand Max sama mobil boxnya nih, Grand Max Al Haramain ya, jualan ini gamis ya, koko gitu. Kalau nggak salah tokonya daerah Condet. Ini pemasangan di daerah Tangerang ya, di rumah ownernya. Oke, di like dulu kakak, di subscribe jangan lupa ya. Nah, sekarang kita pasang bagian belakang ya. Setelah belakang nanti kita ke samping. Nah, ini hasil pemasangan belakang ya. Jadi lihat ya, lumayan ini cepet dan rapi. Ini proses pernisnya ya guys. Jadi habis dipasang, lap-lap dulu, takutnya ada berminyak atau apa, ada lem. Jadi kita lap kanebo biar basah. Sekarang bagian kanan ya, mau kita semprot. Sebelum disemprot, dilap dulu, dicek lagi, karena pernis itu riskan jika ada lem nempel atau apa, dia agak mau nempel di pernisnya. Jadi harus benar-benar perfect lah ya. Untuk kanan pemernisnya sudah. Nah, ini hasil pernisnya guys. Depan juga sudah, kap sama kaca, kiri juga sudah ya. Oke, nah ini dia hasilnya guys, setelah jadi ya, kinclong. Jadi kita dua unit itu harusnya jam 3 sore kelar ya, cuman karena kita nunggu unit jadi sampai maghrib gitu. Ini kurang lebih setengah tujuan ya kita kelar, karena nunggu mobil satu lagi.
Oke, bisa dilihat ya hasilnya lumayan bagus, kinclong. Oke, bagi yang minat silahkan japri, nanti nomornya saya taruh di deskripsi ya. Oke, sebelumnya yang sudah nonton terima kasih dan like dan subscribe ya. Oke.